Oke, teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berjalan-jalan ke Shopee. Nah, teman-teman tahu ya, Shopee merupakan marketplace yang terbesar juga ya, selain Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Beli-beli, apalagi Bineka dan lain sebagainya. Shopee termasuk yang banyak diminati oleh orang-orang. Kenapa? Karena banyak sekali gratisannya. Nah, ini contohnya nih, gratis ongkir minimal belanja RP Nor untuk pengguna baru. Nah, jadi kalau kalian adalah pengguna baru, maka dia gratis ongkir gitu. Ya, walaupun gratis ongkir tentu ada batasannya ya. Dia batasannya biasanya 20.000, 25.000, 15.000 gitu. Nanti kalau misalnya lebih, berarti kita harus membayar tambahannya gitu. Dapatkan produk berkualitas di Shopee Mall. Oke, mulai. Kita mulai ya, kita lihat apa aja yang ada di Shopee Mall. Klaim gratis hadiahmu. Jadi kita bisa klaim kayak JBL ya kan, klaim kayak ini minyak goreng stok terbatas katanya. Kadang dapat, kadang enggak. Nah, di sini juga banyak ya. Pokoknya promo-promo itu kalau di marketplace ini memang banyak banget ya. Karena investornya banyak. Nah, di sini ada kayak Shopee Game ya kan. Shopee Game ini kita tanam itu dapat banyak kita koinnya. Dan juga pecahkan telur kita dapat koin juga gitu kan, dan lain sebagainya nih. Ini panen, kita panen kilat kita dapat THR, dan banyak orang yang sudah dapat 1 juta, 500 ribu, 20 ribu dan lain sebagainya. Dan kita lihat di sini banyak banget yang bisa dibeli ya. Kalau punya uang banyak pasti enak nih shopping di sini. Ada Shopee Mall Great Sale, ada pulsa, kita bisa beli pulsa tagihan, dan di sini pulsanya kadang yang 10.000 bisa dapat 8.000. Nah, hebatnya kan kalau lagi diskon ya. Ada Shopee Mart, Shopee Barokah. Nah, ini cocok banget nih yang kayak kalau di sekarang ini. Ya, sekarang Ramadan. Deal sekitarmu yang ada di sekitar Shopee Fashion pasti diskon 50%. Nah, diskon ini yang paling suka orang nih, apalagi kalau mau dekat-dekat Lebaran ya. Factory Outlet, Men's Sale. Nah, ini untuk laki-laki ya, Men's Sale. Nah, bayar di tempat COD. Nah, kebanyakan orang suka yang namanya COD ya. COD, bayar di tempat gitu. Shopee Grosir, Reward Coin, promo lain Shopee Liga, Shopee 24 Elektronik serba 10.000, Shopee Lucky Press, Shopee Video Siaga Corona dan lain sebagainya. Kita lihat produknya. Ini produknya, ini kayak jam tangan, jilbab. Nah, ini kuota data, hijab. Kita cari di sini banyak rata-rata ya. Ini Shopee Live ya, Shopee Live. Wow, bagus ya Shopee Live ya. Shopee Live. Pencarian. Nah, kita cari misalnya komputer ya. Kita bagi komputer. Komputer. Oke, siap. Nah, kita lihat apa hasilnya komputer. Nah, ini komputer murah ya, 3.250 udah dapat Core i5 Gen 3, 8GB RAM nya SSD pula lagi. Wah, ini bagus banget ya. Nah, komputer lengkap pakai monitor lagi 1,2 juta. Ini biasanya kayak gini untuk office nih. Dapat termasuk bagus. Full set Lenovo, murah banget coy. Nah, paket komputer murah Intel AMD 1 juta. Murah banget, gila-gila. 1 juta udah dapat komputer yang bagus coy. Nah, paket komputer request Sultan, nah ini baru mahal, 17 juta. Waduh, meja komputer 325.000. Ah, mantep ya, hemat, komputer hemat ya. Nah, teman-teman silahkan ndak cari apa aja yang bisa dicari sini ya. Kita cari misalnya HP. Nah, itu barang-barang yang banyak juga peminatnya. Handphone. Nah, jadi handphone. Nah, ini dikeluar. Nah, handphone terbaru, handphone Android 500.000. Ma, S10. Gila, 500.000 coy. Kok murah kali apa ini? Handphone Android S10 8 MP. Oh, ini KW ya. KW ya, smartphone. Belum dicoba sih, mudah-mudahan awet. Barangnya sudah sampai, tinggal dicoba, mudah-mudahan awet. Iya pula ya. Harganya 500.000. Mak, murah ya. Nah, ini lagi ada Ali 50. Kok murah-murah ya? Ini 1.200. Ah, yang benar ini. Ini handphone apa nih? Android A50. A50 ini
Oh, udah kena peringatan ini kayaknya. HP palsu, jangan pada beli. HP imitasi, saya ketipu sama orang ini. Jelaslah, harga HP-nya kok semurah itu gitu. Pengiriman cepat, harian, barang sesuai deskripsi. HP palsu. Jadi teman-teman kalau belanja di sini juga harus perhatikan ya, mana HP palsu, mana yang enggak. Nah, jadi Shopee itu memang banyak banget ini. Ada juga yang penipuan, ada yang enggak. Kayak misalnya kita beli barang, ya kan? Kita beli barang dari luar negeri 10, tapi yang dikirim 5 gitu. Nah, sisanya mereka mau menukarkan dengan voucher supaya belanja lagi. Nah, itu yang enggak bagus banget ya. Nah, jadi silakan belajar. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini.